Macam ni je lah. You look good. Thank you. So, banyak borang kena sign? Ah, memang banyak. Banyak sangat. Macam-macam borang dia kena sign. Assalamualaikum. Selamat petang. Assalamualaikum. Apa khabar? Macam ini lah. Alif, sihat? Eh, tak apalah, makcik. Tak apa. Tak payah. Oh, ini tak judi punya. Oh, minum-minum. Betul, you tak nak minum? Tak apa. Eh, tapi pisang goreng nampak sedap lah. Ini saya nak, tapi kalau dah makan, ni mestilah nak minum, kan? Oh, tak boleh share dengan saya. Eh, comoknya. Jom, jom. Ha? Mandi, kita tukar baju. Ha, baju yang sesuai, kan? Ni, makcik masuk dulu ya. Kalau tak cukup air ni garam, pisang ni, makcik dekat dapur. Oh, banyak lagi ya pisang kat dapur. Cerai kerama apa pula mak air ni? Ai tahu. Cerai kerama-rama ibu mertua aku kot. Eh, tapi confirm lah. Pisang goreng mak ini memang sedap. Okey. Back to our business. So, macam mana tuntutan saya untuk insurans itu? Okey. You kena sign semua borang ini, isi betul-betul. Lepas itu, paskan saya as soon as possible. Okey. Alright. Thank you very much, my loving agent. Lovely agent juga. Bukan loving agent. That's too deep. Kalau Su tak nak sign, Alim tak paksa. Itu hak Su. Pasal tanah kat Pulau Pinang tu sebab tanah tu kan arwah abah dah jual masa dia nak pergi haji. Tak. Su cakap apa ni? Ya, kalau Alu nak Su sign, Su sign. Tak, tu bukannya Su cakap pasal tanahnya kat Pulau Pinang. Pasal saya buat tadi. Yasmin, I'm on my way back now. Tak pergi bawa my mum pergi medical check-up tadi. Sakit apa? High blood pressure. Doktor cakap dia punya blood pressure dah makin naik dah. Oh, ada borang lagi nak kena sign? Okay, make it this way, Lin. You tahu kan nursery yang dekat ujung mak I tu? Okey, dalam pukul 6 petang nanti, I'm going to pick up Alif there. Yes, yes. Kita jumpa kat sana je lah. Okey? Alright. Thanks, my dear. Okey, bye. Kamu layan sangatlah budak tu.
budak mana ni, Mak? Budak berketik goreng itulah. Alamak ni, kan dia yang tolong saya uruskan untuk tentang insurans arwah Salimah. Itu aja. Yalah, memang dia ejen nombor satu saya. Tapi bukan nombor dua saya, Mak. Eh? Nah, sekarang ni, kamu kena ada orang yang ketiga. Ha, macam Saadah tu, ha. Boleh kira, Din, kamu tu berapa keraplah ada di rumah. Mak jangan risau pasal saya dengan Alif, Mak. Kan makin naik nombor blood pressure Mak tu. Ha, pasal itulah kamu tu kena kira-kira sikit. Apa ni, Mak? Apa maksud Mak ni? Si Saadah tu. Satu-satunya yang sesuai untuk menjaga si Alif. Kamu setuju? Mak nak saya jadi duda pertama dalam dunia ni, kahwin dengan orang gaji sendiri, walaupun bekas isteri baru meninggal sebulan lepas. Mak? Pembantu rumah lah. Samalah tu, Mak. Mak nak saya pinang bekas pembantu rumah saya sendiri. Yang menjaga Alif selama ni. Tapi, Mak. Untuk Alif. Semua ni kerana Alif. Walaupun bukan pilihan saya. Apa? Kamu ada pilihan lain? Hello. Assalamualaikum. Ini Haidi ke? Ya, ini Tajuddin. Saya nak cakap dengan Saadah. Dia ada? Oh, ya ke? Dia ke mana tu? Pulau Pinang? Oh, okey. Tak, saya ada hal sikit sebenarnya nak jumpa dengan dia. Kebetulan saya dah sampai dekat Pekan ni. Oh, bila dia berangkat tu? Dekat mana? Okey. Tak apa. Terima kasih. Saya rasa saya tak sempat nak singgah. Ya. Okey, Adin. Nanti saya telefon lagi kalau ada apa-apa hal. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ada emergency sekejap. Aduh, Cik. Lain kali cek tiket tu betul-betul dah. Dah lambat dah ni. Ini bukan. Bukan pasal saya tertinggal bas. Ini ada penumpang atas bas ni yang dah cepat sangat naik bas ni. Macam-macam pula ni. Macam tu tak apalah. Cepat-cepat sikit lah. Nanti bas kami ni lambat. Saya kalau kita nak beli yang fresh. Barang yang fresh? Ha. Ya, dalam peti ais tu yang fresh. Oh, barang yang fresh. Dekat pasar borong. Boleh tak tolong saya? Oh, semua ada. Sayur, ulam, ketam, udang, ikan. Okey, macam ni Saadah. Mak saya nak saya pinang awak. Nak ikut saya pergi Pulau Pinang? Bukan. Mak saya nak suruh saya pinang awak.